Kebakaran hebat terjadi di sebuah toko agen tabung gas LPG di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat 27 Januari 2023 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim Forum Keadilan menerima video situasi di sekitar tempat kejadian yang sempat terekam kamera warga. Dilansir dari akun Instagram @humascheckfire, kebakaran diduga dipicu oleh kebocoran tabung gas. Petugas pemadam kebakaran sektor Duren Sawit mengerahkan unit mobil pemadam dan personelnya untuk memadamkan api pada pukul 7.32 waktu Indonesia Barat. Karena api yang semakin membesar, unit mobil pemadam dan personel tambahan harus dikerahkan menuju tempat kejadian. Secara keseluruhan, sebanyak 14 unit mobil pemadam dan 65 personel dikerahkan untuk dapat memadamkan api. Api berhasil dijinakkan sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dan proses pendinginan dilakukan di area tempat kejadian agar tidak ada titik api maupun asap yang tersisa. Proses pemadaman api dinyatakan selesai pukul 8.52 waktu Indonesia Barat.